Halo, 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 assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya kedatangan user bawa saya kirain Oppo, ternyata Redmi 4A dengan kondisi mati total teman-teman, atau tidak mau nyala kata usernya. Dan saya akan coba charge dengan powerbank saya menyala teman-teman, karena ini adalah powerbank otomatis, untuk powerbanknya menyala, namun tidak ada tanda-tanda di layar teman-teman, tidak ada tanda-tanda kehidupan di layarnya. Dan saya akan coba tekan on off, apakah ada respon. Ternyata tidak teman-teman, tidak ada respon sama sekali. Saya akan lanjut bongkar teman-teman handphonenya. Assalamualaikum om tante, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih ya. Saya akan coba bongkar handphonenya teman-teman, apakah ada masalah di bagian mesin atau hanya masalah di bagian baterai teman-teman. Terlihat teman-teman baterainya sebelumnya pernah diperbaiki atau diganti teman-teman, namun ini tidak menggunakan baterai yang original ya teman-teman. Saya akan lepaskan keseluruhan bautnya dan coba cek di bagian fleksibel baterainya teman-teman. Saya akan coba cas tanpa baterai teman-teman, pakai itu ternyata mesinnya hidup teman-teman. Saya lakukan pengecasan tanpa baterai dan coba lagi tanpa baterai lagi teman-teman. Agak sedikit kendor ternyata. Saya coba cas, hidup teman-teman, alhamdulillah hidup. Dan saya akan coba ganti fleksibel baterainya teman-teman, atau jumper di bagian fuse ya. Sudah teman-teman, sudah saya ganti untuk fleksibel baterainya. Dan sekarang saya akan coba teman-teman cas pakai baterai, apakah mau. Alhamdulillah mau teman-teman.
ternyata tidak semua kasus mati itu, tidak semua ya teman-teman, tidak semua kasus mati total itu berasal masalahnya dari mesin, bisa juga melalui baterai ya teman-teman. Jika teman-teman user ya teman-teman, jika teman-teman user dimanapun berada mengalami kasus yang sama, coba cek terlebih dahulu di bagian baterainya, dan jika tidak bisa membukanya sendiri, saya sarankan datang ke tempat servis terdekat di tempat Anda. Semoga saja video ini bermanfaat dan bisa bermanfaat teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah sempatkan klik video ini dan menontonnya sampai selesai. Semoga mudah-mudah dimengerti ya teman-teman. Ini tidak berlaku untuk user ya teman-teman, dia hanya hanya berlaku untuk user video ini karena user sudah profesional ya teman-teman. Saya akan nyalakan sampai ketampilan menu teman-teman. Alhamdulillah dimudahkan dalam proses ini. Sekian dulu video saya hari ini teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.